Welcome back to Kamar Garasi. Kali ini kita mau buat alat, bukan buat alat, mau ngerakit alat speed controller. Speed controller atau dimmer atau pengatur kecepatan. Modulnya kemarin kita beli online dari toko online. Udah datang. Mana dia? Ini dia. Modul speed controller. Ya sebenarnya pada dasarnya prinsipnya adalah potensio ya. Potensio, teman-teman yang suka electrical pasti tahu lah ini. Potensio, cuman ini udah dirakit sedemikian rupa, udah jadi satu kesatuan, kita tinggal merakitnya aja. Terus pakai stop kontak. Terus kabel. Jadi nanti intinya kita gunakan ini untuk alat-alat yang untuk diatur kecepatannya atau untuk dimmer. Utamanya sih nanti pakainya di gerenda ya. Gerenda biar gerenda tangan tuh bisa kita atur kecepatannya, nanti coba pakai ini. Oke, langsung kita coba rakit. Nanti ini kita bentuk untuk dudukannya si modul ini, kita pasang nanti di sinilah atau di mana. Terus nanti kita rakit. Oke. Sound. Ini si dudukan stop kontak kita coak pakai solder untuk dudukan modulnya, karena dia bahannya plastik lebih gampang. Oke, ini udah kita coak nih. Untuk kita coak sesuai ukurannya si modul. Diharapkan sih gini sih ya, duduk gini. Ya, nanti diharapkan dia bisa duduk gini. Pasang, oke. Tapi nanti kita set ulang. Terus sekarang kita mau rakit kabelnya. Untuk kabel dia ini ada tulisannya, nggak kelihatan sih. Oke. Jadi ada 4 terminal nih. Ada 4 terminal. Ini in, terminal masuk supply 220 dari listrik, kemudian yang ini out. Ini yang ke disambungkan ke terminal stop kontak nanti. Yang kanan ini ada tulisannya kok in out. Oke, sekarang kita rakit aja.
Ini udah selesai dirakit ya, udah terpasang tombolnya, udah kita coba ini, oke. Sekarang kita mau tes hasilnya merakit speed controller versi murah. Oh ya, harganya ini modulnya ini murah, cuman sekitar 40 ribuan lah, 40 ribuan harga modulnya, kemudian stop kontaknya 12.000, kabelnya 15.000. Jadi ya lebih hemat dibanding kita yang beli jadi. Speed controller yang beli jadi itu harganya di 200 ribuan. Ini cukup modal nggak sampai 100.000, kita udah
bisa membuat speed controller sendiri. Sorry ya, bukan membuat tapi merakit. Banyak yang komplain soalnya kalau dibilang membuat. Oke, sekarang kita test drive. Test drive, tes coba, tes fungsi. Tuh lagi sibuk ngerakit. No, tolong no, pengen no. Shoot. Lihat tuh ya, udah tipis kameranya. Enggak apa. Ini kita mau coba di Grenda. Semoga berhasil lah. Ya. Kita tambah potensinya. Oke, nambah speednya ya. Speednya berkurang. Kenapa nggak nol itu naik? Ini ya. Nah, minimum. Kemudian kita set lagi. Tertambah. Oke, sip. Oke. Ya, jadi ini udah selesai, kita ngerakit apa namanya ini tadi, speed controller, merakit speed controller sendiri ya. Oke lah, sampai ketemu lah di proyek kamar garasi selanjutnya. Ini Bang Febri sama Tino lagi sibuk merakit si biru dan si kuning masih terbengkalai. Oke, ciao.